Anai miri bagikan beberapa kepada keluarga saya. Saya beli itu bukan hanya karena saya merasa ingin membantu, tapi saya beli itu karena menurut saya pamoroa dan segala jenis hasil budaya, ukiran dan seni dari Papua itu spesial. Spesial bukan hanya dari standar Indonesia, spesial dari standar dunia. Ya, saya sudah melihat banyak sekali jumlah produksi seni dari Afrika, Afrika Selatan, Kenya, dan berbagai macam tempat yang punya tradisi tribal art yang luar biasa, dan menurut saya Papua gak ada duanya di dunia. Ya. Anai miri. Saya sangat mengapresiasi kerjasama ini antara Freeport, yayasan daripada Marowe, menjaga suku Komoro dan untuk pelataran, dan tentunya kami di BUMN dan khususnya PT Freeport, kita juga sekarang sedang merubah strategi CSR kita ke depan. Yang tadinya BUMN itu mengurus semua CSR, tetapi tentu dengan kondisi COVID yang 90% BUMN terdampak, kita harus makin efisien. Karena itu kita menetapkan mayoritas daripada CSR kita itu di tiga hal. Pendidikan, lingkungan hidup, dan tentu UMKM. Nah, ini yang kita harapkan juga bagaimana efektivitas daripada CSR kami ini bisa impactful. Agar dunia luar juga memahami kekayaan budaya dan tradisi masyarakat Papua. Freeport mendukung acara seperti malam ini sebagai misi kami untuk memperkenalkan kebudayaan masyarakat Papua, khususnya Komoro yang begitu kaya dan unik, kepada masyarakat luas, baik di dalam maupun luar negeri. Akhir kata, kami mengucapkan selamat menikmati dan mengapresiasi hasil karya seni masyarakat Komoro.